Terima kasih. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih menjemput saya Sama-sama. Untuk bersama Rampai Pagi pada pagi ini. Jadi alhamdulillah pada 2 Ogos aduh, saya selaku presiden telah diberi kesempatan untuk bercakap mengenai dengan kenapa kita ini di Brunei, terutamanya Basmidah dan juga agensi kerjaan tidak bersetuju untuk pergerakan sejagat, iaitu legalization of drugs, itu legalization of marijuana dan sebagainya yang sedang berlaku di negara-negara bandar-bandar besar di Amerika, Australia, Netherlands dan sebagainya. Kenapa ia berlaku? Sebabnya saya rasa ini adalah selaras dengan pemikiran mereka, iaitu pergerakan yang dinamakan sebagai humanism. Humanism ini ialah satu pemikiran pergerakan yang hanya worshipping your needs. Tidak mengira agama, tidak mengira Allah, tidak peduli akan barang-barang macam itu, hanyalah untuk memenuhi, worshipping, mentuhankan what you need, what you want. Jadi seperti biasa kita tahulah ha, di negara-negara macam mana gays, lesbian berlaku. Jadi pemikiran also membuat apa saja seperti terlalu carefree. Itulah macam kita ni ada had-hadnya. Sebab kita ni ada agama. Agama Islam menghadkan kita. Kita ni hidup berdisiplin dan sebagainya. Jadi ini adalah human apa namanya ni, legalization ini adalah intentum dengan pemikiran humanisme yang sedang berlaku. Ketani juga fikirkan humanisme ini juga lahirnya pemikiran-pemikiran seperti pluralisme yang tidak yang bercanggah dengan ajaran kita ini, ajaran agama Islam, dan juga seperti kita lihat juga globalisasi menyenangkan memfasilit perkara-perkara yang buruk seperti penjualan penyalahgunaan dada, penjualan dada-dada haram, yang mana jenayah-jenayah crime, cyber crime ini dipermudahkan lagi dengan pertukaran wang, bukannya wang biasa tapi yang dinamakannya pulang wang-wang yang diorang gunakan ini bukannya dollar sensit but crypto wang yang kita ni belum berapa familiar with. Jadi pihak-pihak penguat kuasa undang-undang susahlah mentrace diorangan ni, okay? So itu adalah juga salah satu daripada bahayanya. Jadi seperti yang saya nyatakan, humanisme ini adalah menurut kepada nafsu saja. Nafsu, nafsunya untuk jadi lesbian, untuk memakan dadah, untuk membuat perkara-perkara yang dilarang dalam agama Islam. Bercanggah dengan norma-norma manusia itu sendiri. Ya, manusia-manusia yang beragama Islam. Jadi humanisme ini adalah satu pergerakan, satu pemikiran berkaitan juga ialah pluralisme, liberalisme dan feminisme juga. Kata ini mesti memikirkan juga lesbian dan sebagainya. Jadi dalam pada itu saya juga bercakap mengenai dengan peranan apa leaders, pemimpin-pemimpin Islam dan pemimpin-pemimpin NGO anti dada. Apakah yang harus kita ni buat untuk menyelamatkan ummah yang akan datang, ummah Islam terutamanya. Jadi kita yang pertama mestilah menguatkan pertama sekali akidah. Akidah iman, dan juga kita ni mesti terus mempertahankan falsafah kita ni MIB, Majlis dan juga negara dikir. Ini adalah dua falsafah, dua asas yang akan mencegah daripada perkara-perkara yang buruk seperti penyalahgunaan dada. Jadi dalam kertas kerja saya itu saya telah menyeru pemimpin-pemimpin bukan sahaja untuk berusaha untuk menguatkan akidah belia-belia dan sebagainya, tapi saya juga berkesempatan bercakap dengan undergraduates yang menjadi audience dalam dalam persidangan itu. Jadi saya bercakap, kita orang-orang muda belajar mengenai tentang tauhid. Tulislah buku-buku untuk kanak-kanak damit, kanak-kanak primary school mengenai dengan tauhid. Apa artinya? Macam mana bis kita boleh membuat buku itu secara senang diorang pulang merhati. Boleh faham. Kanak-kanak merhati tauhid. Jadi buatlah research mengenai dengan perkara ini. Jadi saya juga berkesempatan untuk menyeru kepada mereka apa artinya ahli sunnah wal jamaah. Kanak-kanak damit dah tahu primary school. Apa artinya tu? Jantakan kanak-kanak damit pendatang
orang pasar dewasa ni pun kadang-kadang lebih samar-samar untuk memahami ahli sunnah macam. Jadi ini adalah tanggungjawab kita bersedia orang sebagai future pemimpin, pemimpin yang buatlahnya. Jadi yang saya akan ceritakan pada pagi ini kalau ada kesempatan ialah mengenai dengan follow up apa yang saya cakap pada itu, iaitu satu seminar Yasmida yang akan diadakan insya Allah pada Oktober ataupun November ini, yang mana ini adalah salah satu daripada apa ni kegiatan utama Yasmida, iaitu untuk ke tema kami ini, tema seminar Yasmida ialah pencegahan penyalahgunaan dadah melalui nilai-nilai murni yang terdapat dalam falsafah kebangsaan kita ni, falsafah negara MIB, iaitu komponen Melayu, kemelayuan, komponen Islam dan komponen beraja. Apakah nilai-nilai yang tersebut dalam yang tersirat dalam komponen-komponen yang saya sebutkan tadi, walaupun ianya different tapi ianya adalah bersatu padu, related to each other, berkaitan. Jadi kami akan berusaha untuk menjemput pakar-pakar di negara Brunei Darussalam, daripada majlis setiausaha ataupun urus setia tertinggi MIB di UBD, insyaAllah kami telah menjemput, dan juga daripada UNISA kami telah menjemput seorang pensyarah nanti untuk bercakap mengenai dengan akidah. Akidah akan mencegah penyalahgunaan dadah di masa depan. Urus setia MIB di UBD akan bercakap mengenai dengan nilai-nilai yang tersirat dalam komponen yang tiga tadi yang saya cakap tadi, dan insyaAllah pusat dakwah pegawai di sana pensyarah akan bercakap mengenai dengan takwa kita ni, our relationship dengan Allah, kita ni punya iman, macam mana kita ni mengukuhkan iman kanak-kanak dan sebagainya, dan taubat, macam mana cara-caranya orang bertaubat. Jadi ini adalah aspek-aspek praktikal saya rasa yang saya rasa bolehlah insyaAllah dihuraikan oleh ketiga-tiga apa namanya ni pensyarah-pensyarah yang telah kami jemput. Insya-Allah diadakan pada bulan Oktober-November. Dan sasarannya Bang Kelia, sasarannya kami insya-Allah berhasrat untuk mengadakannya di Empire Hotel lah. Dan sasarannya ialah bukan saja penuntut-penuntut secondary level tapi juga undergraduates di UNISA dan juga di UPT, sebabnya subjek ini ada diajar di institusi-institusi pendidikan Islam tinggi di negara Brunei Darussalam ini. Jadi ini adalah apa namanya ni, satu usaha yang selaras dengan apa yang mereka berkali mungkin kerana mendengarlah daripada akar umbi, how do we feel, dan pensyarah-pensyarah. Dan juga kami akan menjemput ahli-ahli Yasmida, ahli-ahli persatuan wanita, dan juga kami juga menjemput persatuan pemadam daripada Miri dan Limbang. Sebabnya kami sekarang ini bekerjasama dua-dua ni, kami lawat sambil melawat sama-sama, belajar dari mereka, diorang belajar dari kita ni. Jadi kita ni untuk menerapkan lagi atau mengexplain diorang, this is how we do pencegahan penyalahgunaan dadah. Kami ada national philosophy, filosofi negara, falsafah kami Melayu Islam Beraja. Kenapa ia sedang kami perlu memperkukuhkan, kami perlu menerapkan, kami perlu mengajar, kita ni perlu mempraktikkan juga just nilai-nilai yang termasuk dalam komponen ketiga-tiga ini. Macam mana ia boleh mencegah tabiat-tabiat yang buruk seperti penyalahgunaan dadah dan lain-lain lagi lah. Tapi itulah yang utamanya. Dan barangkali bagi pendapat yang mulia datang sendirilah, berlakunya keterjebakan individu tersebut dalam penyalahgunaan dadah ini mungkin juga disebabkan oleh kurang kokohnya institusi keluarga dan juga kokohnya pendidikan. Pendidikan itu dua ya, pendidikan formal seperti kita ni tahu di negara Brunei Darussalam, kita ni ada formal education ya, seperti di sekolah-sekolah. Tapi juga kita ni pendidikan agama diperkukuhkan juga dengan adanya perintah compulsory Islamic education yang mana setiap kanak-kanak berumur sekian-sekian tahun diwajibkan menghadiri
mempelajari sekolah agama. Dan juga kita ni cara hidup kita ni di negara Brunei Darussalam, dengan adanya majlis-majlis tertentu, kita ni memperbesarkan hari-hari Islam, cara kita ni hidup seharian. Tidak semestinya bulan puasa kita ni mengaji saja, tapi tiap-tiap hari kita ni pun mengaji. Adanya perkhidmatan-perkhidmatan radio, televisyen dan sebagainya yang ingin memperkukuhkan lagi, kan membudayakan kita ni untuk jelik Al-Quran, pandai membaca Al-Quran. Jadi ini adalah aspek-aspek dan cara-cara kita ni hidup dalam program RTB, dalam majlis-majlis formal, majlis-majlis di rumah, dan doa selamat yang kita ni adakan, berzikir, bertahlil, semuanya ini adalah cara Islam, cara hidup Islam yang mesti diperkukuhkan. Maaf saya mencelak. Kadang-kadang pengamalan cara hidup yang bebas, yang melampau ini juga memberi impak yang negatif, ya, terutama sekali di negara-negara yang sudah maju, ya, macam yang Mulia Datin tadi katakan, ya, banyak apa tu penyalahgunaan dadah yang berlaku, penyalahgunaan internet, kena akibat mengamalkan cara hidup yang terlalu bebas, yang tiada dipantau, yang tiada dipantau ataupun didisiplin oleh agama atau peraturan-peraturan sekali, di negara kita senantiasa diterapkan ajaran-ajaran agama. Sekarang ini saja di negara kita diharus diwajibkan pendidikan agama. Betul, diwajibkan. Apapun ni, masa kita sudah sampai ke penghujungnya ni yang Mulia Datin. Kepada mereka yang berminat untuk turut serta di seminar yang bakal diadakan oleh Basmida ini, di mana boleh mendapatkan keterangan? Boleh. Borangnya bolehlah diperolehi daripada rumah Basmida. Di sana ada kami mengadakan satu apa namanya bengkel. Bengkel menyuci kereta. Jadi di sana setiap hari insya-Allah ada orang bekerja di sana. Kami akan menyediakan borang yang sebenarnya tengah hari ini pukul 4 ini sekarang kami akan mengadakan satu mesyuarat. Jawatan kuasa tertinggi, jawatan kuasa kerja, kami akan menyediakan borang-borang penyertaan Dan juga akan diedarkan dan bolehlah juga didapati daripada satu hotel yang utama, tapi hotel ini belumlah kami dapat sebutkan, nanti akan dimaklumkan melalui news conference dan juga telefon number dan email apakah yang perlu di sekali lagi menyatakan ini adalah percuma untuk penuntut. Baik, terima kasih Mulia Datin. Assalamualaikum.